pikiran berani masa. Bol Kaldera, harus berani kenal siapa. Oke, selamat pagi teman-teman Jajak Backpacker dimanapun berada. Kali ini saya ditemani oleh Putri akan adventure-an nih. Kemana kita? Kita mau ke Sukabumi. Ke Sukabumi bareng Kaldera Indonesia. Ada apa aja permainannya? Kita di sana mau rafting, main ATV, dan malamnya barbekyuan. Wih, pastinya seru banget. Pokoknya teman-teman ikuti terus perjalanan saya bareng Kaldera Indonesia. Saksikan terus. Oke, kita sampai juga di Kaldera Indo jam 11 tepat ya. Nah, di sini gimana? Konco-konco semuanya, tadi aman perjalanannya? Mantap. Mantapnya apa nih? Mantap jalannya. Ada yang mabuk nggak? Enggak. Nggak ada. Oke, jadi perjalanannya aman sampai sini. Sekarang kita aktivitas pertama apa sih kita nih? ATV ya? ATV, ya tapi karena udah jam 11 kayaknya makan siang dulu kali ya. Iya. Oke, kita lanjut nanti ya. Oke. Saatnya kita, jadi kita sampai tadi jam 11. Karena lagi nunggu kamarnya buka, kita sarapan dulu. Bukan sarapan ya, sebenarnya ini udah makan siang ya. Oke. Nah, ini dia menu-menunya enak-enak banget nih. Kita Sundaan ya, Teh ya. Sundaan menunya, ngenah pisan ya Teh. Kita di mana kita ini sekarang? Di hutan. Di hutan. Ya. Kita ada di Kaldera Indonesia. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa sih Kaldera Indo itu, teman-teman bisa follow dulu Instagramnya yang saya cantumkan di bawah ini. Jangan lupa follow. Seru banget di sini ya, karena di sini banyak sekali permainan-permainan yang luar biasa keren nih. Betul. Ada apa aja? Ada ATV, terus ada Flying Fox. Ada arum jeram. Oh, pokoknya banyak banget di sini dan makanannya juga enak ya. Mantap. Khas tadi kita menu Sundaan banget. Tuh enak-enak banget dan beragam banget. Sekarang udaranya juga seger ya, beda sama Bekasi yang banyak polusi. Iya, jangan disamain juga sama Bekasi. Bekasi jauh, oke. Okay? Pokoknya ikuti terus perjalanan Jejak Backpacker bersama Kaldera Indonesia. Thank you.
Safety kita liburan ke yang kemarin di tempat yang base campnya paintball. Oke, yuk kita jalan ke sana. Oke. Thank you.
Yang ketiga, menembak lawan yang udah angkat tangan. Misalnya dia kehabisan peluru atau ada masalah dengan perlengkapan, angkat tangan, mentang-mentang kelihatan berondol terus dari jauh ditembakin ya. Kalau tak melanggar tiga-tiganya, wasit akan menarik pada pemain. Tembakan semua ya, soalnya ini untuk penjangkaman semua ya. Oke, cukup jelas? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak pertanyaan dari saya cukup sekian, sekarang tinggal langsung penjangkaman, silakan. Dari tim Lee Min Ho akan melawan India Kim Jong Un, kita akan binasakan mereka. Oke, siap-siap. Kamu melawan saya? Iya, Kim Jong Un. Tidak bisa, Ferguson. Ya. Anjing sakit banget, cok. Poin bol Caldera. Harus berani tendang lempar.
guys, sekarang kita ke permainan selanjutnya. Kita akan rafting sepanjang berapa kilometer? 13 kilometer. Dan air terjunnya sedalam 15 meter. Jadi hari ini bakal berjalan cebur-ceburan dan mungkin nanti akan menenggelamkan salah satu tim kita. Oke, siap. Andre. Ini orangnya. Kami siap tenggelam. Udah tidur bocahnya. Bawa dayungnya? Bir! Mantap! Kita paket yang 13 kilo. Mohon maaf tadi saya salah informasi. Oke, siap. Jadi kalau 13 kilo itu berapa jam nih perjalanan kalau kita? Untuk interval waktu jamnya kurang lebih 3 jam. Kurang lebih 3 jam. Berarti kita mulai jam 12. Iya. Jam 12 sampai jam 3 ya. Kurang lebih. Iya, mau dirantung gitu sih. Tergantung nanti di pengarungan. Mudah-mudahan ya. Silakan istirahat dulu sambil kita persiapan alat-alat. Oke, iya. Kasih, A. Sama-sama. 13 kilo. Persiapkan fisik kalian. Sudah pada menghitam semua mereka. Sudah pada belang kena matahari, katanya malu lah namanya cuci-cuci. Kita start jam berapa ini? Jam 12 ya? Iya, kurang lebih. Kita akan rafting. Dan di belakang tim 3 ya. Tim 1, tim 2, dan tim 3. Jadi kita akan berlomba mengarungi sungai Citari. Oke, ikuti terus perjalanan Jejak Backpacker bersama Kaldera Indonesia kali ya. Oke, yuk. Gas! Gas! Lagi di pompa dulu, guys. Dan di depan kita, guys, sekarang ada tim rescue tuh. Basarnas. Pak, halo dong. Halo, saya Melo. Ada Basarnas yang sudah mendampingi kita, membantu kita kalau nanti terjadi ada apa-apa dengan ban kita.
Gak taunya yang kenapa-napa Basarnasnya. Yang ditolongin Basarnas. Dadah.